Sebanyak 39 siswa SDN 362 Parigusi, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, terpaksa menumpang di sekolah lain. Longsor yang melanda desa mereka pada bulan Mei 2024 lalu membuat mereka mengungsi ke Kecamatan Bajo dan menumpang belajar di SDN 248 Kampung Baru. Tak hanya siswa, para guru yang juga korban longsor ikut mengungsi. Para guru tetap semangat untuk memberikan pelajaran pada siswa meski harus menumpang kelas. Kita datang di sini Pak mengungsi karena rata-rata itu rumah di atas terancam longsor. Adapun sebagian ada rumah siswa yang 4 rumah dengan rumah guru satu tertimbun longsor. Jadi makanya itu siswa akses juga jalan ke sekolah Pak susah putus. Makanya kita turun di sini di Kampung Baru menumpang belajar. Itu berapa banyak Pak siswanya? Siswanya yang pertama turun 39 siswa dari kelas 1 sampai 6. Sekarang sekarang tinggal 30 karena sudah tamat kelas 6 9 orang.